Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan teman baru, Pak Faisal Basri. Tentu wajahnya juga tidak asing, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi calon tetap gitu yang saya sedang lamar untuk menjadi pemandu wisata setiap di apa perdebatan-perdebatan akademis. Tapi sebelum Bung Faisal, kita mulai perdebatan yang barangkali ini salah satu upaya untuk memperkenalkan kepada presiden, calon-calon presiden kita mendatang, untuk berani berdebat sebagaimana yang menjadi masalah apakah kira-kira apa yang kita lakukan ini didengar oleh mungkin calon-calon presiden Republik Indonesia, Bung Faisal. Ya, kalaupun tidak didengarkan, rakyat akan mendengar, paling tidak para pemirsa yang sekarang mengikuti di berbagai tempat, dan pressure itu para pemimpinnya nanti akan takut kepada rakyatnya kalau tidak berani berdebat. UI aja berani kok, ya. Kenapa negara tidak berani? Karena satu kehormatan saya dan kami berdua menjadi moderator, tapi secara pribadi saya harus membuat satu pengakuan bahwa saya merasa mendapat kehormatan sebagai moderator dalam acara ini. Walaupun belakangan saya sebetulnya merasa kurang seret karena ternyata salah satu rektor yang terjaring pada tahap akhir ternyata dari FISIP UI, fakultas tempat saya mengajar. Ketetapan panitia pemilihan rektor ternyata tidak berubah walaupun saya telah memberitahukan posisi saya ini, yaitu tetap meminta saya untuk menjadi moderator. Namun demikian, para pemirsa dan para hadirin di sini, saya sebagai moderator atau bahkan sebagai anggota KPU memiliki kode etik yang harus saya patuhi, yaitu harus bertindak netral dan tidak memihak dalam penyikapan yang berkaitan dengan calon maupun pemilu. Dan ada sebuah kode etik lagi bahwa saya berkewajiban mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu, seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini maupun wali amanah yang keberatan dengan keberadaan saya di sini, maka saya dengan senang hati kalau seandainya harus turun untuk segera mengacungkan tangan, dan saya akan segera turun dari apa podium ini. Kira-kira apakah ada yang keberatan? Baik, terima kasih Bung Faisal. Ya, jadi kira langsung saja dipanggil, kira-kira ya. Siapa kucing dalam karung itu? Ya, pertama adalah Dr. Usman Hatip Warsa, dipersilakan. Dr. Usman Hatip Warsa. Kedua adalah Profesor Dr. Martani Husaini. Dipersilakan. Keempat calon ini, kedua calon ini merupakan hasil dari empat calon yang kita jaring pada hari kemarin. Dan calon pertama tentu mempunyai sedikit biodata, yaitu saat ini sebetulnya menjabat sebagai dekan FISIP UI, dan Pak Usman, Dr. Usman, menjadi apa jabatan terakhir, Bung Faisal? Pejabat Rektor UI setelah ditinggalkan oleh rektor yang lama karena habis masa waktunya. Para pemirsa di rumah maupun para hadirin, untuk pertama kalinya Universitas Indonesia mengadakan debat calon rektor. Sebetulnya sudah berkali-kali atau beberapa kali penyaringan ini dilakukan, tetapi agar seluruh pemirsa mendengar apa sebetulnya yang menjadi visi dan misi dari kedua calon rektor ini, maka ada baiknya selama 3 atau 4 menit masing-masing mengemukakan visi dan misinya sebagai opening statement atau kata pembuka.